Alisa katanya dipaksa sama Merapi. Iya. Ini gimana ini, mau dibayar gak Bu? Gak bisa bohong. Ya, ini mau dibayar gini? Saya mau bayar, tapi saya tunggu ya, saya kerja dulu, saya bill-in dulu nanti kalau udah dapet uang. Dibayar. Aduh. Makasih ya, Pak. Kembaliannya ambil aja udah. Emang pas, ini juga gak ada kembaliannya. Maaf ya. Saya begitu, maaf ya. Ya. Udah bilin? Belum, ntar katanya nanti. Ya, makasih ya, Pak. Maaf ya. Alisa, maaf ya. Aduh. Titip ketahuan, emang gak boleh bohong ya. Besok gak boleh gitu ya, Neng. Ya. Enggak, yang salah Om Raffi, bukan Kalisa. Gak boleh kayak gitu, Om. Ya. Ya. Kalisa takut. Maaf ya, Bin. Ada paket. Ada paket. Siapa lagi? Paket buat Habib. Ah, enggak mesen. Ada. Enggak mesen. Ada. Enggak ada yang beli. Oh, enggak ada ya? Enggak ada yang beli. Enggak ada. Enggak ada. Oh, aku salah kali ya. Alisa sayang, besok kalau cewek ngomong sama Umi ya. Kalau COD suka beli apa aja kalau COD? Kalisa kalau COD beli apa aja? Sawan itu anak lu, Bib. Hah? Jam tangan. Terus apa lagi? Sendok. Terus apa lagi? Jadi cewek dan ntar lagi mau kos ya. Iya. Tapi udah besar Kalisa mau jadi apa udah besar? Mustalah. Oh. Halo, Abah suka marah-marah nggak, Abah? Abah suka marah-marah nggak? Hah? Abah suka marah-marah. Abah nggak marah-marah, cuman ngomongnya kayak gitu. Ada apa sih nih orang lagi masuk? Benar ini. Apa tuh? Ini ada paket. Kalau enggak percaya buka aja deh. Emang apa sih? Tadi dia buka sendiri. Kenapa Kalisa? Apaan sih ini? Apaan? Ya pokoknya Habib bukan. Aku lagi bilang ini beneran buat Habib. Coba Habib buka dulu deh. Coba lihat dulu deh. Coba dulu. Tuh. From me for you. Rumah buat kita.